Merhaba, nasılsın? Kaysi ho, how are you? And today, I'm going back to my channel because I'm really getting bored in my home because the quarantine day. Before I share to you which product I use, I want to tell you about my clothes, what I'm wearing now. This is abaya from Arab. I don't know when my mom bought this one, but this is really good. You can see that. Oh, good. Right? I don't care. Comment below, this is good or not. Okay, thank you. So back to the topic, I want to share to you my new skincare because this is really worth for me. I hope it will be worth for you guys. So, let we start it! Yang aku pakai adalah tebak. And ink on. Do you know this one? This is really famous, I think. In Indonesia especially. My Sass cream dari My Sass. Maksudnya skincare dari My Sass. Produk yang pertama adalah facial wash by My Sass. Look this one. Ini facial wash untuk berminyak dan berjerawat for oily and acne prone skin. Ini adalah teksturnya. Kalian bisa lihat teksturnya itu kayak gel terus bening. Dan ini bagusnya aku suka, ini nggak banyak busanya. Tuh. Karena kalau yang nggak banyak busanya itu nggak ngeringin kulit kita. Dan aku suka banget ini karena wanginya juga nggak mencolok, tapi wanginya itu kayak wangi apa ya? Kayak wangi obat-obatan gitu ya nggak sih? Wangi obat-obatan aku suka. Ini menurut aku bagus banget. Setelah pakai ini, kayak minyak aku tuh berkurang gitu, atau karena sugesti kali ya. Tapi aku merasa minyak aku tuh emang berkurang banget dan nggak bikin muka itu jadi terik atau terlalu kering kayak biasa gitu kan. Kalau kita nyuci muka tuh kan ada keluar bahasa Pontianaknya. Ada apa namanya? Ada kekeringan di wajah. Ngomong apa sih, Hani? Maksudnya wajah tuh jadi kayak kering terus nggak enak gitu. Nah, suka banget, aku recommended, ini bagus banget. Produk yang kedua adalah krim paginya. Ini krim paginya oil free day cream, karena emang tadi kulit aku kan berminyak kan, kalian bisa. Nah, ini di dalamnya itu kayak warna kuning, kayak foundation gitu, tapi apa ya, kalau dioleskan ke wajah itu nggak ada warnanya, kayak biasa aja gitu, kulit kita tetap warna kita, nggak memutihkan juga, nggak menghitamkan, kayak gitu deh. Terus ini nggak lengket ya guys, kalian bisa lihat ini nggak lengket sama sekali, nggak lengket tuh, nggak lengket. Karena biasa kan kalau krim-krim yang bukan krim dokter itu kan biasanya lengket kan, biasanya ya, ada juga yang nggak. Cuma ini nggak lengket, ini bagus banget nih kayak krim dokter gitu. Nah ini aku pakai pagi hari setelah mandi, biasanya juga aku bawa tidur sih. Terus ini nggak ada baunya, kayak baunya kayak apa? Kalian pakai 1 jam sebelum tidur. Ini wajib harus 1 jam sebelum tidur. Karena biar itu lebih meresap ke wajah, terus lebih bekerja di kulit kalian kayak gitu. Terus untuk yang terakhir ini tadi. Oh, astagfirullah. Aku lupa toner, guys. Sebelum kalian pakai krim malam atau krim pagi, kalian harus pakai toner terlebih dahulu. Nah, toner ini toner berminyak dan berjerawat. Untuk aku sendiri, cara aku sendiri, aku nggak perlu kapas makanya. Aku nggak perlu pakai ngomong itu bener dong, Hania. Aku nggak perlu pakai kapas untuk mengaplikasikannya. Tinggal tumpahkan ke wajah, tumpahkan ke telapak tangan, ratakan ke seluruh wajah. Setelah itu kayak kalian kipas-kipas sampai menyerap ke wajah, atau kalian gini-gini biar dia lebih menyerap. Kemudian please deh,
Kemudian kalian bisa aplikasikan krim pagi atau krim malam ke wajah kalian. Hasilnya, so far ini really work for me. Bagus banget untuk aku, wajah aku lebih berkurang minyaknya dan jerawatnya juga kering semua, beruntusan-beruntusan juga hilang, hempas manja. Kemudian kalian bisa lihat. Kalau kalian gak percaya, ada video aku yang sebelumnya itu masih ada kayak bekas-bekas jerawat di sini, item-item. Ini emang masih ada sih bekas jerawatnya, tapi itu tinggal sedikit aja. Tinggal kalian tunggu aku glowing. Kalian bisa lihat tuh. Ini bekas jerawat doang. Kalian gak ada melihat jerawatnya. Ini kemarin juga mana ya? Kemarin juga ada jerawat di sini, cuman udah kering gitu. Sumpah ini bagus, kalian harus pakai. Aku beli satu pouch ini cuman 200.000. Aku pikir harga itu worth banget kan untuk kita masih. Ya enggak sih, guys. Karena tuh aku tuh udah coba yang mahal-mahal, yang sedang-sedang, yang murah. Tuh susah banget jerawat tuh hilang. Tapi ini benar loh, ini benar-benar jujur, karena kalian tahu sendiri aku ini YouTube baru di sini, aku nggak mungkin di endorse kan, aku beli sendiri. Jadi selesai video hari ini, kalian jangan lupa beli kalau kalian emang mau, aku nggak maksa ya, tapi karena ini emang bagus, beli aja, coba aja. Namanya juga berusaha ya. Kemudian kita akan tutup video. Bye everyone, bye bye. Don't forget to subscribe, like, and comment.